Hello guys, balik lagi di video Karisma Makmur. Hari ini guys, aku mau kasih lihat kalian yang baru edit di Sakura nih. Baju, pertama cari baju, kita ke paling bawah. Ini kan ada nih, ini 1, 2, 3, 4 itu. Lalu rambutnya ada yang baru dua ini guys, ini sama ini. Ini nya nggak ada sih. Enggak ada, jadi cuma itu doang. Jadi nanti itu pas kalian masuk ini, kalian bisa ada kayak gitu. Oke, jadi sorry, kita masuk dulu nih. Sorry agak lama, jadi sorry ngomong. Jadi bentar ya. Oke guys, kita udah masuk di dalam gamenya. Jadi kalian langsung aja ke menu, kalian ke props, kalian ke sini. Lihat nih, kan ada yang baru, kan cuma ini doang. Di sini ada yang baru, ada tas, ada juga kado. Di sini juga ada guys, lihat ini juga guys. Kita lihat dulu yang lain-lainnya. Ini juga itu tadi kan. Ini baru kan ya? Halo head. Nah, ini ada kok baru. Oh enggak. Oh. Enggak ada yang baru head-nya. Jadi kali mau iya guys. Hari ini aku mau tutor. Selain itu aku juga mau tutor bikin baju baru, bikin baju dressnya yang baru. Kalian tukar aja baju dressnya. Oke, tutor pertama ini kalian tukar aja baju dressnya, terserah, tapi harus dress, bukan yang lain. Yang lain boleh juga sih, misalnya nih aku pakai yang ini. Setelah itu aku warnai. Warna gini, kalian langsung aja pergi ke mana ya? Oh ya, ke cara edit. Langsung aja ke bawah ini, langsung aja kalian tombol ini sampai mau warna yang kalian inginkan. Sebenarnya sih nggak bisa kalau yang makanya aku bilang harus yang lain. Selain itu harus dress kayak gimana ya. Nah, misalnya aku kan pakai ini kan, aku tukar jadi warna apa, warnanya terserah aja sih kalian mau. Ini terserah aja kalian mau warna apa. Dia aku mau warna ungu kayak tadi. Karena ini ke bawah kali ini langsung aja apa. Oh ya, sampai warna yang kalian inginkan seperti seraja seperti ini kan. Udah, itu dia guys. Oh ya, kalian mau tahu enggak sih, di sini juga ada tempat baru yang baru di update loh guys. Ikutin aku aja ya, ini ke bawah.